Alright, so aku pun balik daripada kerja. Datang office balik. Office ni macam rumah. So tuan, kita nampak orang buat cabaran dua kali. Try lah. Try. Kau pernah makan bedah? Tak pernah. Tak suka. Aku tak nak. Tadi dia orang makan ada air kan? Guys, ada air kan? Ada susu. Tak payah. Alright, cun. Bismillah. Video slow. Teknik dia ambil sikit ke banyak air? Tapi sini tak ada air. Tak ada air. Okay. Tak boleh kelip mata. Ha, okay. Tak boleh kelip mata. Lagi. Siapa tadi cabar hari mana? Azman. Jangan bagi air eh. Tak nak air eh. Azman tadi minum air kan? Minum air. Hai. What's up, gang? Salam sore. What's up? Kembali bersama kami dalam channel apa macam tu? Bikin apa? Sugar Bomb. Okay, nak tanya. Dalam skala 1 hingga 10, ratekan diri korang sebagai rakyat Malaysia. Okay, Farid dulu. Saya. Berapa banyak Malaysia kau? Dalam diri kau? 9/10. 9/10. Sungguh yakin. Saya 7. 9. SPM pun teruk. Mungkin dalam 5 lah. Saya pula 7 kot. 7. Saya tak yakin dengan diri saya sendiri. Dalam 7 hingga 8 macam tu? Mak saya banyak siut. Alright. Okay, sekarang kita akan uji tahap kemalaysianan korang dengan speed quiz yang kita dah sediakan. Tapi dengan syarat, setiap satu soalan yang korang salah, korang kena makan satu suap Maggi pedas gila sebagai punishment. And boleh, kalau bang, korang betul, korang diberi peluang untuk minum satu teguk air. Okay. Terima kasih. Satu teguk susu. Susu siapa tu? Studio. Ni Maggi korang. Wow. Okay. Oh. Ush. Merah kau weh. Ni pula air untuk korang. Okay, ready. Kau tengok siapa pada habis. Okay, kita tengok dulu siapa ponteng. Soalan pertama. Bilakah tarikh sebenar Hari Malaysia? 16 bulan 9. 16 September 1963. 16 hari bulan 9 nak 1963. 31 Ogos bukan? Itu merdeka. Merdeka hari Malaysia kan. Banyak sikit. Dia nak bersepah lah kau ni. Weh banyak tau. Cepatlah. Banyak. Cepat. Lambat. Cepat. Win. Oh. Bawa satu, dia dah lah. Okay, soalan seterusnya. Negeri dalam Malaysia manakah yang mempunyai bunga terbesar di seluruh dunia? Sabah. Sabah. Bunga refugia. Bunga refugia ada dekat Sabah. Kota Kinabalu. Saya terus teruskan dengan Maggi anda. Dulang bet lu. Mengajar abang. Podas bah. Okay, soalan seterusnya. Etnik Sulu berasal dari negeri mana? Sulu. Etnik Sulu? Tak Sabah, Sarawak. Satu je jawapan. Okay, Sarawak. Sarawak. Etnik apa? Sulu. Endon. Malaysia. Sabah. Oh, panas tu sih. Panas ni, pedas ni. Sabah. Faan betul. Makan lagi. Dah tu. Etnik Sulu berasal dari negeri Sabah, mempunyai agama Islam sebagai agama rasmi mereka. Soalan yang keempat, berapakah ketinggian Gunung Kinabalu? 200 cc. 2200. 2200. Dia tak nak tolong. 423 meter. Oh, dua-dua salah. Alamak. Gunung Kinabalu yang pedas. Ketinggian Gunung Kinabalu yang merupakan puncak tertinggi di Asia Tenggara adalah 4,095 meter. Sikit lagi. Rasakan loh. Bawa nak tu bawa. Last question.
Okey. Eh? Tahun berapakah Sarawak mendapat kemerdekaan? 1963. 1964. 1963. Aku dulu. Apa 19 apa? 1963. Jawapan dia adalah 1963. Mungkin saya bukan lahir kat Malaysia, sebab tak satu pun yang betul. 1963. Udah aduh. Saya minta maaf pada cikgu sejarah saya. Saya kena jawab kosong tadi. Okay guys, kerja semua dengan Malaysia juga sana. Sama dengan Malaysia. Dengan risih sangat. Banyak-banyaklah mundi ya. Untuk buatkan Malaysia lagi boleh. Selamat Hari Malaysia kepada semua warga negara Malaysia. Sayangi Malaysia ku. Kepada semua penonton-penonton juga Bong TV. Apa pun jangan lupa like, jangan lupa subscribe YouTube kita orang. Subscribe ke atas ni. Jangan lupa komen dan bagi suggestion apa yang menarik untuk kita orang buat next challenge. Alright, cun. Okay, selamat tinggal. Bye. Yes, follow yang kena. Subscribe. Sekarang.